Tidak hanya sekedar dijadikan penghias taman atau rumah, beberapa jenis kembang atau bunga ternyata bisa juga dikonsumsi. Bahkan ada yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Di Bandung ada tempat yang menjadikan kembang sebagai menu pelengkap atau dessert. Berikut liputannya. Sesuai dengan julukannya sebagai kota kembang, di Bandung banyak tumbuh jenis kembang atau bunga. Tidak hanya indah dipandang, beberapa di antaranya bahkan bisa dikonsumsi. Seperti terdapat pada salah satu resto yang memperkenalkan menu makanan penutup atau dessert berbahan bunga telang. Bunga telang mulai dicari konsumen karena diklaim bisa meningkatkan imun tubuh. Menurut pembuatnya, di masa pandemi ini banyak pengunjung yang mencari menu makanan atau minuman yang tak hanya enak, namun juga baik bagi kesehatan. Setelah melakukan riset kecil-kecilan, akhirnya dipilihlah bunga telang ini yang diyakini memiliki banyak khasiat. Di antaranya meningkatkan imun, meringankan depresi dan gangguan kecemasan, serta masih banyak lagi. Di masa pandemi ini, banyak orang yang mencari minuman dan makanan yang bisa meningkatkan imunitas mereka. Dan di sini kebanyakan ada tumbuh bunga telang. Ternyata bunga telang itu bisa dikonsumsi dan manfaatnya itu bisa buat imun kita menjadi lebih baik. Kue kita itu tidak menggunakan pewarna, jadi kue tusisir ini menggunakan pewarna alami, yaitu dari bunga telang, sehingga warnanya tampak lebih menggiurkan dan lebih bervariasi warnanya. Kalau bunga telang, jadi warnanya lebih ke ungu violet gitu. Bahan dan proses pembuatan cake atau kue ini tidak jauh berbeda dengan pembuatan cake pada umumnya. Hanya saja ditambahkan bahan bunga telang yang sudah dikeringkan dan diblender. Bunga telang juga menjadi bahan pewarna alami bagi cake. Untuk kesini nyobain karena kata temen di sini ada cake yang anti mainstream lah ya, karena buat ningkatin daya imun kita lagi kayak gini, pandemi gini. Terus sekalian view-nya bagus di sini, makanannya enak. Disaranin deh kesini, mantap. Penikmat kuliner bisa menikmati kek bunga telang dengan mengunjungi resto yang berlokasi di kawasan Bojong Koneng Atas, Bandung ini. Ruli Rohimat, Bandung.